jadi kita melakukan penegakan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan. Hari ini objeknya di Kecamatan Medan Kolonia, Kelurahan Madras, Jalan Jenderal Sudirman, persimpangan Imam Bonjol, yang mana bangunan di hadapan kita ini menyimpang dari izin, menyimpang dari izin yang didirikan dengan mendirikan bangunan dua lantai. Jadi yang kita lakukan adalah membongkar lantai dua yang tidak memiliki izin, demikian. Ya, artinya waktu itu kita lakukan tindakan penegakan peraturan daerah dengan cara membongkar, ya. Sekitar seminggu yang lalu kita turun, saya juga langsung di sini beserta kawan-kawan ini dari perumahan pemukiman, dari kecamatan, dan dari forum koordinasi pimpinan kecamatan, dari polsek, dari koramil, kita lengkap. Kita sudah lakukan pembongkaran. Namun pada akhirnya pemilik bangunan bermohon agar mereka melakukan bongkar sendiri. Ya, artinya kita menilai yang mereka mohonkan itu patut untuk kita kita berikan, ya. Dan akhirnya dilakukanlah pembongkaran sendiri. Nah, pembongkaran itu sendiri berlangsung bagian dalam. Kita juga lihat kondisi awalnya kan tidak seperti ini, dibongkar. Nah, hari ini kembali kita datang ke sini. Demikian.